di sini ada Neng Gelis, Neng Depok yang lagi main bersama kebo. Kebonya warnanya pink, lucu dan gemes banget ya. Di sini juga Ayu Tinting lagi belajar nanam padi. Artis senior papan atas nggak malu lagi ya buat nanam-nanam padi becek-becek di sawah. Dan dari akun Instagram Mom Ainting di sini menuliskan, yang penting happy nah Seterwati, pastinya seru ya Bu. Brada Kartasasmita, happy holiday Bu. Seterwati, Ayu sama Ayah lagi tandur di sawah, calon nganten main dulu di sawah. Seru ya, top banget. Top banget ya Ayu Tinting, Ayah Ojak lagi main lumpur-lumpur di sawah, belajar nanam tandur padi ya. Dan di sini Ayu Tinting, yang penting mah nyaman ya teh, bukan gengsi, asikin aja. Sini Ayu Tinting terlihat kompak bersama adiknya Shiva dan Mom Ainting. Sungguh luar biasa ya liburan kali ini bersama alam yang indah. Mimin doakan Ayu Tinting serta seluruh keluarga sehat selalu dan jaga selalu kesehatan, karena sebentar lagi Ayu Tinting akan memulai kehidupan yang baru bersama Aditya Yusman. Semoga nanti malam ada kejutan baru dari Aditya Yusman dan Ayu Tinting membagikan foto bersamaannya. Dan ini adalah foto dari Ayu Tinting ya, yang lagi main bersama kebo. Kebonya berwarna pink, sungguh manis sekali, cantik kebonya. Semoga liburan nah kali ini bisa memberikan kebahagiaan untuk calon manten. Terlihat sangat cantik, anggun dan elegan. Walau hanya memakai baju sederhana, Ayu Tinting tetap terlihat cantik dan pastinya menawan. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Inilah kebahagiaan keluarga The Rojak saat berlibur bersama Ayu Tinting di Inagro. Semoga semuanya bahagia, sehat selalu Ayu Tinting, Mom Ainting dan seluruh keluarga Ayu Tinting. Oke, ini saja informasi yang dapat Min sampaikan untuk hari ini. Inilah kegiatan Ayu Tinting bersama family. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Tinting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.